Pelatih AC Milan, Stefano Pioli, resmi menekan perpanjangan kontrak baru berdurasi 2 tahun yang mengikatnya hingga Juni tahun 2025. Menandatangani perpanjangan kontrak dengan Milan selalu menjadi hal yang sangat menarik, itulah yang saya inginkan dan harapkan, ucap Pioli. Saya berterima kasih kepada pemilik atas kesempatan ini dan staf teknis juga untuk perpanjangan kontrak ini, tutur juru taktik berkepala pelontos itu. Saya sangat senang, semoga kesepakatan baru ini memberi saya lebih banyak energi untuk melanjutkan apa yang telah kami lakukan, pungkasnya. Pioli ditunjuk sebagai pelatih Milan sejak Oktober tahun 2019. Ia menggantikan juru taktik sebelumnya yang dipecat, yakni Marco Giampaolo. Bersama mantan bos Fiorentina itu, Rossoneri sukses meraih Scudetto pertama sejak 2011 sekaligus gelar perdana sang allenatore sepanjang karir kepelatihannya. Adapun Milan kini menempati urutan ketiga dalam tabel klasemen sementara Serie A 6 poin berjarak dari tim teratas Napoli.